Karena oke, kita kali ini akan membuat apa cah? Membuat lampu. Iya, membuat lampu sen ya, lampu reteng. Memodif lampu reteng ya. Lampu reteng ku piye, Pak? Sing kulit-kulit lho. Lampu reteng kita padukan dengan lampu stop lamp. Yang kita butuhkan ini lampu LED 3 watt. Dua buah harganya 5.000-an, ini kalau dua 10.000. Oke, langsung aja. Masak lampu. Oke, yang pertama kita buka. Ada ombre aja. Suka olah. Sudah ada. Kita ambil. Boleh. Bapak laut. Seperti ini kita ambil ini juga. Tunggu ngono mbak loto. Oh coba nah ngedek. Oke, kita ambil. Kita ambil elgonya juga. Rumah ini. Oke. Ora fokus-fokus. Ini kita ambil semuanya nih yang tengah ini. Enggak kecoh-kecoh di depan. Enggak kecoh. Iya, iya. Semua ini. Semua ini. Betul kan apa? Ya. Ya, dengan ini benar. Nah, ini juga ada setorannya, kita ambil tinggalkan satu aja. Kita ambil semuanya. Iya. Kalau sudah seperti ini, kita lubangi tengahnya. Lubang. Sungguhnya lampu sen. Ini masuk sini. Oke. Masuk kayak ini, Pak. Lubangi tengahnya. Apa? Apa? Ikan mungkin. Kayak mana lu? Masuk kayak ini. Belakang di. Tapi ya. Iya. Iya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini kita masukkan seperti ini. Nah, lalu kita lem. Sebelum itu kita jadikan ini DC dulu ya, seperti biasa. Ini kita sayat. Nah, kita kasih ini jalan ke sini, ini ke sini. Oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Fokus. Nah, ini kita setelah kita sayat ya, kita jalurnya kita putus, ini kita ke sini. Nah, ini dapat plus, dan yang ini dapat ground. Nah, sedangkan baliknya begini, yang ground kita kasih kawat, kawat seperti ini, yang plus kita kasih kabel panjang. Oke,
Setelah itu kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lem ya. Sebelum kita lem, kita mal dulu. Nanti takutnya nggak pas. Oke. Oke, berarti ya. Nah, panasnya dulu. Nah, ini dimasukkan. Nah, kalau sudah pas, berarti lem. Kalau bisa lemnya yang buat jalan, kalau mau pakai ini, takutnya nanti buat jalan. Nah, kalau sudah begini, baru dilem semuanya. Oke, seperti ini. Kita tinggal ini, yang kawat yang main ya ini, kawat negatif dari lampu LED. Kita dapatkan yang arus positif lampu sen. Seperti ini. Nah, ini dicolokkan sen biasa dan ini menuju lampu kota dan lampu rem ya. Ya, kayak membuat stop lamp yang kemarin lah. Menggunakan dua resistor, yang satu 1 kilo, yang satu 22 ohm. Oke. Nah, yang seperti ini kita buat dua, kiri dan kanan. Oke, yang jurusan lampu rem ya, kasih ini, kasih resistor pilo ini, pokoknya di bawah 100 kilo ya. Di bawah 100 kilo, di bawah 100 ohm. Ini warnanya ini hijau coklat hitam poi biru itu. Dan ini jurusan lampu tadi, lampu ini. Nah, kita kasih sini. Ini jurusan lampu ya. Jurusan lem kita kasih ini, yang jurusan nano lampu kota ini plus ya, plus dari stop kontak. Taruh sini. Oke. Oke, ini yang besar ini. Ini 50 ohm mungkin ya. 50 ohm dari lampu rem yang 1 kilo ini. Dari plus stop kontak. Oke. Mari kita bungkus dulu. Oke, kita bungkus seperti ini agar tidak konslet. Thank you.
Oke, itu aja. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tinggalkan komentar ya. Oke, jadi nyala begini. Saat lampu sen menyala, maka lampu yang tadi mati ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat.